Ya, oke, aku juga belum copot. Aku tadi kita udah copot tadi. Iya, kita udah copot. Terus pakai lagi. Tapi bohong. Tapi bohong. Halo. Pas banget nih balik kerja. Wih, jam udah jam 7 berarti ya. Jam 7. Sini. Disko. Kita habis makan, guys. Di Jakarta jam berapa ya? 7. 7. Masya. Malam. Selamat malam, Miss Wee. Udah pada makan belum, kata Kak Fahmi? Udah, Bun. Sudah. Sudah, Bun. Halo. Di samping kamu siapa sih? Ada Kak Jinan dan Kak Zi. Jeneng. Nah, kocak aku pagi ini. Jadi nyopotnya gimana lagi? Oke, tekan. Di sini jam 9.15. Ini bagus kok. Kamu random banget sih bawa kayak gini, Cak. Kayak I always wear that. Enggak tahu karena Ryujininan. Karena pas aja lagi mulai aku beli. Ya. Yeah. Di sana jam berapa? Jam 9.15. Minasan. Wis. Jadi wes sugoi nih ya sugoi nih, you know ya, mengerti cepat banget tuh. Pakai terus pas showroom net. Dasar yang gajinan tapi di 19 kalau mbak os nyiel kamu anime ya. Kukira apa sih yang waktu itu MasterChef? Ternyata anime itu tidak sama. Saya baru sadar ternyata anime itu tidak sama dengan dunia nyata. Aduh. Bodoh. Oh, dia ngikutin resep ini ya. Food Wars, Food Wars. Iya. Apa namanya? Food Wars ya. Gak kenyang. Nih, aku cari soundnya. Wih, pertama kali nonton Choro Masek. Wish. Pada nanya sekarang jam berapa udah jauh. Jam 9 tuh kita. Ini udah jam 9 loh guys. Jam malam. Ayo. Aduh. Aneh banget. Siapa pakai kacamatanya dong, wis. Kan pakai soflan, jangan pakai kacamata lagi. Si oke. Okay. Siapa bilang ini kasih mana aku? Oh, tahu cuma siapa? Kajinan. Aku. Tapi ini aku belum menggantiin kacanya. Gamer. Oke, tembem banget tau rasanya. Girl, do you see me? No. Karena aku gini enggak aja. You have to show your face feature. Gak cocok. Iklannya begini semua. Dah. Sumpah ya, jujur sampai sini tuh kayak iklannya langsung iklan Jepang. Sumpah semua. Tapi aku suka banget kayak YouTube. Siapa yang nonton KKN? Aku belum. Kayak lati beneran nih. Seremnya. Ini bentar lagi dimakan. Serem, kayak dia syutingnya beneran semua. Oh, itu yang syutingnya? Iya. Mana? Takut ya guys ya. Itu latihan. Enggak, aku main Mobile Legend, guys. Lagi kayak ini ya, kayak coaching gitu ya. Iya. Keren deh, kayak dia melawan rasa takut. Tapi aku enggak takut sih. Tapi aku kalau misalkan mati aku tuntut. Kalau enggak bisa enggak sendiri juga udah mati. Menuntut HP nih. Aduh, ya ampun. No, it's not her. Kalian itu showroom deh guys, makanya semua Mobile JKT48. Sebagian besar gak semua sih, sebagian besar showroom. Enggak, itu deh itu. Tolong dong, chefnya gak mau banget. Ini punya siapa, aku minta ya. Weh, mereknya Ber Weh Ber. Udah ketemu Husbu belum? Belum nih. Ketemu apa? Husbu.
tapi di sini kasirnya anime. Semua anime lagi. Gue jalan kan kiri. Cewek-cewek anime. Cakep banget sumpah. Cewek-cewek anime, kasir anime. Jadi yang cewek cuma kita ketemu cewek yang pakai rambut kayak biru terus tapi kayak bener-bener kayak anime terus baju sekolah kayak. Iya. Terus poninya kayak sampai segini nih. Darahnya segini. Tapi kayak tetap lucu ya. Terus kayak style-style orang-orang itu kayak bagus banget kayak bener, sebagus banget. Itu. Aku kayak, "Tong sih aku jalan sini ya. Aku kayak siapa?" Iya, burik banget kayak burik-burik. 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 Oh ya, burik-burik. Banget itu pas jalan. Ingat enggak pas kita pertama kali nyampe sini dari airport aku ngasih kayak kayak pakai jas, bener-bener hujan pun kayak jas terus kayak walaupun dingin celana pendek yang rok-rok yang bagus gitu terus mereka pakai stocking kan mereka cakep semua orang di sini sumpah. Terus aku kayak ngeliat kayak jalan lewat kayak cakep. Terus cakep banget. Kata temen ya di sana. Hah? Ketemu temen? Ketemu temen? Temen saya sih cuma. Halo Kak Andra. Aku suka ininya sih, style-style mereka tuh kayak beda-beda semua tapi kayak keren, jadi kayak kacau-kacau dari banyaknya style beda-beda dan keren-keren terus jalan di satu tempat yang sama kayak rame-rame kayak keren banget. Benar gitu. Aku langsung insecure dengan baju-bajuku. Itu itu JJ enggak sih, Kak? JJ. I don't know. Itu kan trainee. Nah, trainee. Engkau sering bilang. Bukan. Itu siapa? Nah, JJ. Semua tadi kaos kaki ya Kaji kan berdiri. Itu kayak ada yang naik gitu loh. Terus aku lihat kan aku dari sini itu kayak hitam gitu kayak oh ya. Karena tuh kemarin tuh aku kayak overthinking gitu kan. Kaji udah tidur. Aku lagi apa? Lagi nonton kan. Tapi aku matiin semua lampu jadi gelap banget. Tapi aku ngerasa tuh sini tuh gelap banget. Ya, dan bagian sini tahu. Yang iya, yang bagian sini tuh kayak bener-bener gelap banget. Tapi enggak bisa warna merah kan. Ada warna ini kan kayak warna ayam. Jangan lampu ayam. Jangan lampu ayam. Itu serap di rumahku lampu ayam dong. Enggak maksudnya kalau ini enggak. Tapi ada yang kuning banget tau gak sih kayak rumah ayam. Aku. Enggak. Rumahku kayak gitu sumpah. Enggak. Soalnya matinya lampu kuning lebih sehat kan. Enggak yang kuning banget. Yang kayak gini. Yang di inkubator ayam gitu. Semua kayak ayam deh berarti rumahnya di otak. Aku juga aku nih. Jangan kita ayam guys. Kayak gini. VR chicken. Chicken. Pasti kamu di rumah kuning gini kan. Kayaknya lebih kuning lagi deh seperti ayam. No. Kayaknya aku segini gitu deh. Tapi versi lebih terang terus kayak. Tuh kan sama aku juga kayak ayam. Gini enggak. Tadi ada kayak kemarin yang kamu. Kayaknya yang mendukung menjadi karena background-nya deh kayak. Iya sih. Coba siapa tuh? Kan aku tuh udah bilang nih, kita tuh di sini kan sepi banget kan. Jadi kalau ada orang ngomong atau ada suara-suara ya, di bawah kedengeran. Sumpah bener. Nah, berarti suara kita kedengar sama mereka. Ya udah, mereka juga berarti berteriak-teriak juga. Jadi kita tuh udah minta kita sudah merencanakan apa tuh? Oh, jadi kan kita enggak ngerti bahasa Jepang. Jadi habis itu orang Jepang enggak ngerti bahasa kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia kan kayak dia enggak tahu juga itu bahasa Indonesia atau bukan gitu. Jadi kita ngomong bahasa kita sendiri kayak Anjumare. Dingin banget. Terus nanya misalkan ini contohnya. Ini harganya berapa kayak? Anjumare. Jadi kemarin apa kan Kaji kan bingung tuh arahnya kayak. Oh, enggak ada lah. Oh iya, dia nanya kan mau pakai plastik atau enggak. So aku jawab enggak. So aku bayar dong. Apa sih biru-biru? Oh, udah apa? Kayak dia streamer deh. Dia lagi nonton YouTube. Ya enggak sih? Pakai laptop ya, gaming ya? Iya. Pakai komputer gaming. Pas kayak gaming gitu. Pas aku mau bayar tuh orangnya kan nunjuk screen tau gak sih yang buat nunjukin harga tapi tuh enggak ada harganya di situ. Terus aku kayak there's no in here deal kayak dia kayak udah dia udah ngomel-ngomel kayak terus pas aku tunjuk ini enggak ada aku udah flash. Akhirnya dia baru kayak malu. Tapi orang masih very polite. Iya. Kayak dia actually patutin terus. Yes. Bagus. Kita lagi gibahin orang. Kata orang tetangga gibah. Gue. That's me. Tapi adem banget sini. Iya benar. Tapi hari ini panas. Pagi, ada kayak gini ya. Iya, apa? Tadi mana? Sudirman. Kok lagi ada festival makanan mau? Makanya. Kok ada? Ya elah, emang nih Sudirman. Gue ikutan sini aja ada. Oh, bukan yang Sudirman Bandung.
Gak mungkin di FX Sudirman, deket di FX Sudirman gak mungkin ada. Iya mungkin. You got us on the first half. Apa lagi aja yang kita mau ngomongin apa guys? Apa? Butterfly effect. Siapa mau dong punya Marsha? Ambil aja. Kamu selalu beli ini dimanapun, enggak di Indonesia, enggak di Jepang. Karena itu comfort food aku. Cause you like this. Karena like kemarin this. Kita kan kayak lagi kayak itu kan, terus kayak udah deh, I need this. I, nah, gitu. I need you girl. Where? Nih guys. Gilf. Oh. Hola. Aku lala, suka lala. Banget mochi. Ya, poni anime Marsha ini tidak terpakai. Wih, enggak. Poni anime. Wih, ini nih poninya nih guys nih. Poni. Wih, poni emo. Poni poni jendela ya. Iya. Ya. Kita mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia kalau tadi coba nyatok poni. Lu kalau kayak gitu kayak lepek gitu loh, karena penting kayak lepek gitu. Ya mendingan kita gini. Kenapa? Apa ini? Udah lihat. Kamu belum nonton ya? Enggak tertarik, katanya biasa aja. Apa ya, oke jadi buat nonton sih oke-oke aja sih. Kita kasih. Tapi emang, tapi rating for me? For the effort, 5 out of 10. For the effort, it's not, sebenernya gak jelek juga sih, cuman I don't feel like it's scary. Bahkan lebih serem Wanda. Iya sih. Eh, itu banyak-banyak jump scare-nya, boy. Iya, semua. Because she's a witch, I mean. Kalau misalkan serem, that I mean, does make sense. Kan jadi kayak devil gitu kan, ceritanya. Yes. She became the devil. She is. Enak nih kalau bukan jendela kamu bisa mendengar semua, karena kayak temboknya tuh berbicara. Masuk. Supaya keserap ke kuping kita. Dasar. Walaupun aku sering dengar pakai earphone ya, jadi kan kayak ada kata orang kalau kebanyakan pakai earphone tuh kupingnya tuh jadi kayak kamu. Yes. Jadi kayak susah dengar gitu. Enggak sih. Tapi kurang lebih kayak gitu. Rambut aku udah panjang banget pinjing nih. Kita udah sama rambut kita. Iya. Iya, rambut aku udah panjang banget. Wow. Siap, Bang. Apa touch? Kayak mereka aneh banget. Rik banget. Kenapa sih? Nah, kita pakai bahasa itu aja kalau gini. Ini kesukaan Marsha ini asal kayak Pak Ocha. Ya, iya, mau coba. No. Tapi tuh kajian yang bunyi, kajian juga beli ya, dia aku. Dia beli mulu, aku kayak pok terus ternyata oh gitu rasanya. Kok aja enggak jadi nyobain minuman kesukaan aku? Nanti. Tenang. Ada di bawah kan? Ada di bawah. Don't worry, be happy. Sumpah tapi tuh enak banget karena kayak aku merasa aman gitu pas minum kayak kayak adem banget badannya. Karena ini made from green tea. Green tea is matcha. And you are matcha and this is also green. Yeah. Matcha is green. Matcha, where's matcha? Go green. But this is. Tapi aku tuh kalau abis makan tuh kayak jadi kayak capek gitu, kayak badannya kayak I need to sleep. Tapi aku nggak ngantuk. Aku di sini susah ngantuk tau. Aku gampang tidur banget di sini. Tapi kayak pas aku kayak maksan merem. Iya. Enggak, jadi aku tuh susah ngantuk, tapi kalau aku tiduran terus kayak merem, langsung tidur pasti. Iya, aku gitu. Iya, aku juga enggak ngantuk sih. Enak sih. Jadi itu kita mutih anget lagi kayak. Kita kalau di jalan tuh kayak lagi diem langsung ngantuk. Iya, sumpah bawahnya mau tidur mulu. Mungkin karena udara di sana kali ya. Oke. Dan suhunya. Ini si Fiani kenapa tidur terus? Dia tidur mulu, sumpah parah banget. Dia kayak tidur siang tuh soalnya tidur lagi. Malam tidur. CP nanti makin tinggi. Wih. Kan kata orang kalau sering tidur cepet tinggi. Oh gitu. Benar.
Berarti orang Jepang sering tidur dong, karena banyak yang tinggi. Gue tidur mulu biasa aja nanti. Orang Jepang juga kurus kok, karena dia jalan kaki mulu gak sih? Iya lah, eh tapi enak tau kayak sejuk itu, dia kayak gak keringetan. Iya, keringetan, iya. Tadi kan kita kayak lari ke atas tuh kayak Eyo, it ain't keringetan here. Kalau Jakarta, wah bahasa udah lepeknya, pokoknya udah gak bisa nih. Sumpah, udah hilang poni ya. Iya, maksudnya jalan nih dari mana, dari Sudirman kemana aja tuh kayak udah capek banget. Tau kan ada MRT ke FX? Iya. Aku udah pengen banget. Sama, capek banget. Padahal kalau dipikir-pikir nggak sejauh itu, bahkan dingin gitu bolak-balik di sini ke sana, ke convenience store, ke hotel, convenience store, ke hotel. Jauh kita loh, ya lebih jauh. Iya, kita cuma ke convenience store, ke hotel, convenience store, ke hotel. Kanan kiri. Tapi kayak nggak capek. Itu kita buat. Padahal kayak dari MRT ke FX tuh kayak cuma lurus doang padahal. Iya. Tapi kayak capek, secapek itu. Capek-capek. Di sini ini sama aja kayak kita kayak ini nggak sih, kalau convenience store yang di situ? Iya kan. Ini kayak capek. Di sini nggak capek. Nggak capek banget, benar-benar kayak asik. Tapi kalau aku tinggal di Jepang kayaknya aku ini deh, tiap hari kayak bingung mikirin baju, orang-orang bajunya bagus mulu ya. Iya. Kita udah kayak iya. Gue di Jakarta aja begitu, gimana nih? Sama makanya. Ya Allah. Di Jakarta tuh gue kayak bajunya yang mana? Bener banget. Tapi pusing bajunya yang mana, bajunya yang mana. Kirain apa? Iya, sumpah bener banget. Kalau di sini udah makin buruk banget. Kayak aku harus nyiapin 4 jam sebelum berangkat ya. Kita enggak sejam buat siap-siap, 3 jam milih baju. Aku juga kayak baju pakai rumah aku memang marah-marah berantakan. Soalnya aku tuh kayak pakai, aku keluarin lagi, aku kayak enggak ada baju yang bisa aku pakai. Aku pernah udah pakai nih. Terus aku udah ke bawah nih, udah mau berangkat. Sama, terus aku kayak ngaca tuh di bawah. Sama. Enggak jadi. Asli. Sama banget. Gua naik. Sama. Pada ngambil-ngambil, gajinan bilang-bilang aku mau ngambil barang. Hari pertama kan kayak gini, Marsha kamu kalau udah turun bilang ya, kata Marsha, iya aku udah turun kok, kasih aku naik kenapa lagi, nih? Soalnya yang lain bajunya rapi. Maaf ya, ya tutupnya. Kayaknya juga gak? Jadi ganti baju. Karena di sini baju tidurnya petani. Semua maksudnya tuh pas dia turun, kan ada orang yang lagi sarapan juga. Ada cakep-cakep bajunya, kayak ada yang dress gitu. Aku kayak, wow. Aku baru bangun terus kayak ngeliat, langsung turun ke bawah. Kaget kok jalan. Tapi jadi panas. Oh iya, karena ada udara. Asalnya nyalain cara enggak nyalain. I don't know how. Ini cara. Kita pencet-pencet aja kan jalan. Yang mending hidup. Salah ini modelnya. Nah, ini nih. Hah, iya. Nanti kita dari mana sih? Iya. Ya pio enggak sih? Oh iya. Coba deh, ntar dingin. Kalau aku dingin banget, tahu semalam aku sampai menggigil. Oh. Gue tadi siang keringetan. Aku sama Cepio kan pakai AC ini kan. Dua hari itu kayak panas gitu rasanya. Tapi tuh selama itu aku enggak nyala AC-nya. Iya, kita juga. Ya. Kita enggak nyala. Tapi tetap dingin kok kita. Iya, tetap dingin karena kita buka terus nih jendelanya. Jadi dingin. Aku juga pakai baju AC. Hari ini kan enggak dingin tau. Hari ini kayak 20 derajat lebih gitu, kayak enggak dingin. Ini emang enggak terlalu dingin. Kayak besok dingin, guys. Semoga dingin. Aku suka yang dingin. Dimandiin nanti masuk nanti masuk Islam. Aduh kayak sepi banget. Fiona tinggal sendiri, dia udah bangun kah? Emang iya? Dia ditinggal sendiri, dia emang tidur doang, sumpah literally ditidur solo leveling. Bahkan dia masang alarm banyak banget tau. Dia masa, dari tadi aku tuh selalu bangun, aku matiin. Dia masih tidur, terus bunyi lagi tok. Dia maksudnya nyalainnya di tabnya, dia sama di HP-nya dua. Terus kayak selalu aku yang matiin. Nggak, sumpah, selalu aku yang bangun kayak, aku bangun deh, aku matiin. Dia tetep nggak bangun dengan alarm kayak, Cepio, are you good? Aku tuh asalnya nggak pakai alarm tuh, aku pakai timer. Jadi aku kayak tau, aku tidur segini, kayak macem. Terus dia suaranya kayak alarm. Terus aku matiin, tidur lagi. Alarm. Tadi tuh aku udah sempet kebangun tau jam berapa gitu pas. Aku jam 7. Enggak, yang tidur siang. Oh iya, aku bener bangun tuh dikit. Terus kayak, kok Masya masih tidur? Terus aku pas bangun jangan masih. Aku toilet. Terus udah aku balik lagi tidur. Terus aku tidur lagi. Aku mau sepagi apapun aku bangun, tetep Cevio harus mandi dulu, karena aku males. Sumpah. Ini apa begitu? Tapi shampoo di sini bener-bener buat aku giat mandi. Bener-bener, karena kayak abis keramas masih bilang kayak, ih gila ini bahkan gak pake conditioner udah sangat bagus. Pake conditioner lagi. Lihat dong, ini rambut aku. Aku lagi cobain yang ini, yang warna pink. Aku kemarin pake pink, yang pink, kemarin ya. Aku masih pake yang biru. Yang biru. Yang
kuning bagus yang sunflower. Sunflower. Aku beli odol. Aku mau nyebut odol Jepang. Aku juga. Yang di aku biru. Aku pink. Aku pink. Kok yang pink di mana? Waktu itu di pas kita baru nyampe. Aku juga tempat itu pink, gak ada yang mana pink. Ada. Kesan kita ketahui berarti harus kwewewe sama fufufu. Gak boleh kayak wak 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 wak. Wak wak wak. Jadi gagak mana? Jadi gagak sih kan banyak gagak. Gagak besar besar. Wak wak. Suaranya? Suaranya maksudnya beda beda gitu. Kayak suara orang. Kemarin malam tuh aku bawain aku kayak. Kalau gue gurih macamnya. Wewewe. Oh, ini kata kan we. Enggak ada kata wewe, jadi kayak. Dari sisi-sisi sini apa ya? Sisi-sisi. Sisi itu sisi-sisi. Sisi apaan, woi? Di sini enggak ada sisi-sisi. Di sini ada wewe sama itu enggak ada yang ke. Kuh is not here. Yeah, it's not here. It's the neighbor. Yeah, our neighbor. Eh, tetangga ya, kuh. Chief You di sini nyari album K-pop, aku bilang sama aja pergi ke Indonesia nyarinya produk Malaysia. Eh, tapi katanya K-pop di sini murah kan? Gak tahu sih, aku belum. Tadi aku ya. Gimana sih pokoknya? Aku pengen beli ini tau, pengen beli perintilan merchandise by X Family. Pengen beli Hololive, gue pengen beli VTuber. Eh tapi tadi ada magazine yang ada Soraru. Tadi juga ada magazine. Terus yang pas kayak Aimyon, Aimyon Soraru. Oh, aku gak tau satu brand siapa. Soraru dia kayak enggak ada yang dia utah itu, abis itu dia kayak main VTuber juga. Pokoknya I love Soraru. Aku menghirup udara yang sama dia. Crispy. Crispy. Tapi emang udara di situ kayak why is this spicy? Pengen ke Akihabara gak? Pengen. Aku pengen banget beli ini. Kayak action figure-nya Yor dan Lloyd. I love Lloyd, I love Lloyd, I love Lloyd and Nanami. Both of them are so yas. Aku pengen ketemu Kevin. Aku pengen ketemu Yui. Kayak terus fotonya kayak nggak usah kenapa kita di sini mung kita nggak tiga mulu kita selantai iya mungkin kita selantai kita cuma kita doang tadi di lantai ini guys sama Cepio iya foto kayak kalau foto sama Yui kita nggak ke Akihabara Akihabara Alam baka. Eh, jadi dia bangun, Cepio udah bangun. Kalian di mana? Aku jemput dia dulu ya, ajak dia showroom. Panas sih, gitu kan. Kok pakai panas sih? Lu bohong ya. Ini pakai panas kan sih? Ini heater hashtag. Mentar ya. Bohong nih. Weh, ini panas banget. Eh, gitu ya. Sore, Mas. Sore, Mas. Iya ada. Iya, iya, iya. Eh guys, kalau cara bilang tidak kayak ditanyakan kamu mau pakai plastik enggak? Oh, tidak. Terima kasih apa? No, thank you. Iya, Ania. Iya ada. Iya, iya. Terima kasih. Apa? Ada yang jawab? Tidak ada. Belum kayaknya. Awas di prank sih. Kayaknya enggak ada kaji, kayaknya enggak di prank. Ora, ora. Apaan sih percaya aja dengan no des bye des. Jawabnya pada ini nih di joki kajinan ora masu star platinum tuh yang itu nggak sih stando eh kita coba tuh kan ini pada ngechat ya terus nontonnya pada ngechat ya tong enggak dulu makasih apa tuh iya 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 iya
Aku punya es krim dari hari pertama, nggak tahu udah cair atau belum. Hari pertama? Iya, pas pertama beli ya. Nggak tahu udah cair atau enggak. Entar masukin ke... Tapi kan nggak ada freezer. Iya, nggak tahu nih, makanya mari kita lihat bentuknya seperti apa sekarang. Oh iya juga sih, benar. Aku makan ini. Coba ya. Tapi rasa karamel tuh. Ini dari ini kita belum makan. Kita enak banget, aku suka banget red bean. Red bean. Aku juga suka. Aku udah makan mochi mousse sama setiap hari kan, aku suka banget mochi. Apa tuh kata? Mochi. Red bean. Why? Enak tau. It's not melting guys, aneh banget. Eh, gak tau deh. Let's see. Oh, ini karan mau samping-samping. Dalamnya udah, cair parah. Lo gak tau nih kayak... Bahkan... Ini es krimnya udah di bawah nih, Nenun. Ini sudah kosong. Ya, berarti es krimnya masih gitu tuh. Ih, dia banyak banget tuh. Itu semuanya sih. Ini udah kayak... dipping sauce. Ini udah kayak melihatnya di bawah sini semua es krimnya. Hai, hai semua. Biar enggak tumpah yang kasih ini. Lilac. Is this yours? Wait, yes. Mm. Mochi. Mochi kayak squishy. I love mochi. I eat mochi every day. Kita ada apa aja ya kajinan di sini? Aku tuh banyak banget beli snack, tapi kayak aku tuh bingung. Enggak ada, udah habis. Jadi kita beli aja lagi. Yuk. Sup. Oh iya. Yeah. Aku sup yang miso itu ya? Iya. Yeah. Emak, ada miso. Mm. Ada. Tuh, tapi instan. Coba lihat. Ada yang ini mau beli juga kayak gini. Ini ada kerangnya beneran? Gak tau. Kayaknya enggak sih, kayak kerang beneran. Kayak itu sarinya doang deh. Sari-sari dari kerang. Sari! Maunya kaldu. Sari-sari dari kerangnya. Udah mana guys, udah ngangat lagi, maaf. Apa tadi katanya? Semangat, kayak anak pinguin. Terus gue kayak gini dong. Yaudah kalau ngeliat juga ya, udahlah guys, kita kayak we are in negara orang, kita kayak gak bisa mengatur sinyal di sini. Atin, kenapa Atin? Emang ada? KKN di Jepang. Ci ada putih-putih di belakang. Nomu mashisa. Si ini panas nih. Iya, kaji ini makin panas. Karena kalian tutup jendela, kali. Masalahnya nggak ada angin juga. Iya, kayaknya cuma mati angin lagi ya. Udah ya, maaf ya. Ini bernyala. Ini nggak bernyala. Oh iya, ini baru ada. Aku takut barang jatuh. Gimana sih? Gimana mau dingin kalau kagak nyala? Kan kayak kebuka ya. Baru ada angin. Barang kayak botol. Ini baru nyala sih. Kayak botol apa isinya? Omong. Kalau jatuh gimana? Masih. Mau ya? Ini bilang, Bos. Lebeu. Ini bilang, Bos. Dasar. Oh, sobat red bean mochi. Ini aku beli yang gede juga, beli yang kecil juga banyak banget. Terlalu enak. This is the most good thing in the world. No. Be shake to party? Tapi, apa nih? Oh, ini stok baru ya? Kocok. Coba. Ini kali, Kak. Kayak gitu. Ngelek. Iya. Nanti kayak ada botol, belum? Iya. Tuh, bisa. Oh. Itu buat apaan? Gak tau, biar kayak gitu aja kan. TikTok celebration? Tiktok itu. Lagu itu ya. Crawling back to you. Na 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 na. Ini panci. Oh, story. Karena story itu suka masuk FYP juga ya. Ih, keren banget ya? Iya. Marsha! Marsha! Aku belum lihat. Kakak kata Marsha, keren banget ya? Diteken, not interested, aku kira mau di-save. Orangnya... Meda. Aku mau
lihat orangnya dulu. Nah, that's too cringe ya, Marsha ya. Kepo aja mau doang. Maafkan aku kajinan. Ya enggak apa-apa. Oh, kita mau pulang lagi di Cipang. Lu kayak gitu ntar enggak keluar lagi bang. Not interested lagi. That kind of video. Aku sering not interested orang tapi dia balik lagi. Iya. Oh iya. Ya udah. Coba saya lewat, aku ini yang bisa lewat lagi. Aku? enggak deh, aku follow dia deh. Marsha. Aduh. Kamu follow dia dulu ntar, kamu di hide gak followingnya? Apa? Livi. Guys, aku suka Livi tau jujur deep down. Aku pengen teman sama dia, kayak aku ngerasa kayak kalau aku teman aku tuh merasa keren gitu kayak. Teman sama kita aja juga keren ya, kajinan. Ini trio apa nih? Trio lantai 5. Iya. Trio macan berarti. Oh iya. Trio macan. Roar. Meong meong. 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 Cinta Luna. So pretty. Cakep dia ya, semua aku masa gagal tuh menjadi wanita. Siapa? Wanita enggak tahu. Aku masih cewek. Cakep itu. Kamu lebih cakep masih dari dia. Cakep. Cakep sih. Kok bisa ya? Monyong monyong. Wih. Itu kan kalau galau tuh enak banget makannya kayak karena minggunya lama jadi kayak. Tahu enggak sih yang ini? Lihat deh. Lihat dulu ya tadi Skafadli. Jisung. Oh, ini mereka punya ini. TikTok ya. Jisung beda sekarang udah dewasa. Iya. Ya iyalah. Iya. Mirip Jimin gak sih sama Jeno? Kok poninya belas tengah begitu sih? Hah? Enggak, tadi. Enggak tadi. Eyo Sas. Oh, Sas. Oh, Sas. Sasi bapak. Coba kita lihat, tadi gue gak lihat sih, gak merhatiin. Oke, okay, udah mulai yang enak ya makanannya. Permen. Dalangnya bukan. Oh my god. Jujur suka gak rambut ranjen yang ini? Ranjen yang kayak basket. Lumayan suka. Aku suka banget, aku suka banget. Suka. Kayak, aku jujur lumayan suka. Dia langsung kayak, wah beda kayak, banget. Jujur itu suka kamu ya? Iya, aku sukanya. Kayak kita ngasih kayak, langsung kayak. Maksudnya. Enggak lagi. Pernah sadar disuruh lu anime? Enggak. Enggak. Gue bukan anime. Kayaknya kamu setelah disini kamu menjadi anime, Marsha. Eh, tapi aku ngerasa aku boleh gak sih cerita kayak ini kayaknya. Kayak aku ngerasa aku kalau di Jepang tuh keluarnya pikmi banget. Dia makeup ribet sendiri kayak hari ini makeupnya makeup ini, besok makeup ini. Coba ya kita semua member kayak makeup semua ya. Kayak ini enggak sih? Tapi enggak apa. Enggak apa-apa sih, harus cakep. Abisan orangnya terlalu cakep sih ini, standarnya udah enggak average lagi, woi. Biasa. Average-nya tuh kita average-nya enggak kayak kita under average. Kayak ini average terus kita di sini dikit gitu. Kan? Enggak, di Jakarta kita jadi idol di sini kita. Subah. What? Who are you? That? Who are you? Who are you? Orang-orang kasihnya aja cakep banget, yang cewek juga banyak yang cakep. So kayak berarti kalau aku di Jepang berarti kerjaan aku jadi kasir. Orang kasirnya cakep ya, aku di Jakarta udah jadi artis kali. Pramugarinya sih. Iya, pramugari. Pramugari tuh mirip pemain film yang aku suka banget, masa jadi pas dia kayak gitu-gitu kayak. Pas kemarin kan pramugari cakep banget ya. Dia kan nawarin minum. Lu punya enggak sih singgis tapi aku kayak aku senyum gitu ke dia. Oh, cakep banget. Masalahnya kan dia kayak kasih kayak surat apa gitu kan. So kan kayak oh, hai. Terus kayak ini dia kayak ngomong kayak kok bisa bahasa Jepang gitu. Dia ngomong panjang banget. No, no, Ani, Ani. I'm sorry. I don't know what are you talking about. Tapi pramugari cakep sih. You sign. No, no. Setiap mereka lewat aku kayak iya sama kayak. Iya tapi cakep-cakep, suaranya kayak enak gitu denger kayak. Saya gini cewek. Dasar. Kalau dia lihat aku langsung kayak gini. Dari lagi baca manga kayak. Wee. Dasar Marsha.
Awalnya cinta pandangan pertama ya. Tetapi cinta takkan berubah. Sejuta kali memandang kamu, ku tetap jatuh cinta. Yeah. Apalagi yang lucu-lucu? Ya. Apa nggak sih video kayak gitu? Nggak tahu sih. Kayak yang. Tapi sering banget lewat di aku, terus dijadiin meme kan? Iya, jadiin meme. Besok kalian make up gak? Aku make up. Besok kita make up gak ya? Make up setiap hari, kita make up setiap hari. Kita bisa foto. Dan bisa langsung ditempel gak make up? Aku pengen tahu kayak maskeran gitu tiba-tiba jadi make up kayak cakep. Iya, ada gak ya? Emang ada? Gak ada, Mas. Aku pengen. Karena aku tau gak dengernya kayak aja ngomong, aku apaan ada? Terus aku kayak, enggak. Ya kan kita gak tau. Berdasar. Siapa tau di dunianya, dunia yang beda gitu kan. Aku tahu kalau di dalam hati kayak aku di multiverse yang lain tuh aku tinggal di sini. Kayak aku ngerasa kayak rumah. Kayak aku ngerasa enggak asing di sini kayak. Aku udah kenal nih tempatnya. I've been here. I've been here too. Oh, sama di sini tuh kebanyakan ini enggak sih kayak kan kalau di Jakarta kebanyakan geng motor enggak kok motor keren-keren tuh. Di sini tuh mobil. Iya. Jadi, wow. Mobil yang dia kayak sama sepeda enggak sih? Aku tadi hampir tabrak ibu-ibu anak naik sepeda, sumpah. Dia kayak jalan di belakang aja, di belakang kita. Terus aku tadi udah ketemu jametnya Jepang. Uy. Gimana tuh bajunya? Itu kayak toklam deh, kayaknya mereka jametnya Jepang. Gimana? Tapi kayak gayanya mereka tuh kayak gitu-gitu loh, kayak ramean ngumpul gitu. Oh, kemana aku pernah ketemu kok sama Kak Kristi. Terus mereka kayak ngeliatin kita lama, terus aku kayak kan aku takut guys, kayak kita kan gak tahu kayak tatapan mereka tuh maksudnya apa. Jadi kayak pas mereka ngeliatin gini, mereka beneran kayak gini kan. Aku kayak sumpah aku tau yang gitu kalau ngerti. Iya emang ada. Ada enggak? Kalau ngerti sampai kayak gini. Iya sampai kayak dia jalan itu jangan penengok belakang kayak gini. Mereka tuh enggak takut ngeliat kita balik. Iya sumpah. Iya. Jadi kalau lagi ngajar orang bengong ya. Aku lagi bengong. Iya kan dia dari sini kan. Terus aku jalan. Terus aku kayak lagi bengong. Kalau aku bengong tuh kayak selalu attack sama satu pandangan kan. Terus aku enggak sengaja bengong tapi ngeliat dia. Terus dia ngeliat aku juga tapi aku kayak lagi bengong gitu loh jadi enggak sadar. Terus aku liatin dia juga. Terus aku kayak gini. Terus dia ngeliatin apa kayak. Iya. Sumpah. Pas udah lewat baru sadar. Orang ngapain? Yang aku waktu itu rada kaget tuh kan aku udah ngeliatnya dia kayak lagi liatin aku berarti tuh ngeliat banget dia masih liatin. Jadi kayak masih tato ini kayak awalnya cinta pandangan pertama. Nah, tapi itu kadang-kadang tapi itu kocak sih kayak lahannya kayak kenapa takut banget. Tapi di sini mereka nggak takut ngeliat balik. Iya. Dan biasanya saya kan lagi ngeliatin terus kayak mereka ngeliat balik kayak ngeliatinnya kayak bener-bener kayak tapi nggak yang kayak gini loh yang kayak kan biasa kalau kita kan kayak lihat terus kayak udah gitu kayak emang lihat aja kan ini tuh mereka kayak ngeliatin aku cocok kayak poni di atas alis Marsha ini dia kenapa bulunya coklat ya parah banget ya, sih aduh tapi nyata gak sih pas datang pertama tuh warna bulan banget makin lama makin kuning makanya kuning kenapa ya luntur nggak lama nggak tahu nih luntur deh. Udah pernah ketemu Yakuza belum? Enggak. Jangan deh guys, gila ya ampun. Emang itu beneran ada? Ada sih harusnya. Apa yang enggak ada di dunia ini? Ada. Nope. Aduh sakit. Gimana? Lagu itu lagu di FVP. Yang kucing lah, saya kucing. kucingnya gendut banget. Dia ada apa sih? Kok gak segini sih? Apaan sih? Apaan? Ini? Coba, aku punya mana aku punya? Aku banyak banget, aku banyak banget loh. No! Beda 10 doang! Banyak tapi maksudnya kan. Ya siapa? Kamu mungkin follow banyak nih. Iya yes, siap. Aku member dong. Sama paling Korea. Oh, makan Jepang. Jepang follow juga. TikTok. Aku follow yang aku kenal aja. Iya, sama. Atau Aksat, nih Camila Mendes. You know her? No. Siapa dia Camila Mendes sih? No. Kayak dia main Riverdale gitu. Tahu, aku tahu kan. Aku kurang suka Riverdale. Wow. I don't like Riverdale. I used to have this. Kayak aku suka awal-awal doang. You still have it? I still have it. Aku suka Is it my card? Yes, tapi malam-malam emang agak
melenceng sih ceritanya. Kayaknya season berapa sih? Enggak sih. Season 3. 3 ya. Oh, udah mulai yang apalagi 4 itu kayak worst kayaknya. Enggak, worst 3 kayaknya. 4 tuh udah lumayan. Lumayan ada peningkatan worst. Tapi yang aku lumayan suka tuh jujur Stranger Things karena emang seru aja. Walaupun aslinya biasa aja sih kayak jealous gitu, tapi I like it. Karena malu gak sih ngomong Gyaru gitu, kayak aku gak tau kenapa aku gak ngasih, aku gak bakal ngucapin kata Gyaru di luar kamar ini. Kenapa emang? Ya Gyaru so lu di Indonesia tuh apa ya, kayak kata satu yang cringe banget kalau diomongin. Iya sih, iya sih. Apa ya? Gak ada sih, apa ya Kusumi gini gak bisa tau, kalau misalkan ini kayak iya. Ada apa ya? Pasti ada kan satu kekatan ini gitu. How much? 100 and sekian ya. Seharga sih sama minuman kesukaan aku. My favorite drink. Karena warnanya tuh kayak mendukung banget, aku suka yang warna kayak gitu. Ini ada karena kamu hijau, Marsha. No, I mean you're matcha. This ain't matcha. No, this even look. Tapi warnanya tuh mendukung buat kayak ocha gitu tau. Ocha emang enak kayak gitu warnanya. Aku pernah beli di Indo yang ini kayak ada orang sini. Trust the Japanese people. Ini kayak orang dehidrasi. Dia parah banget, I drink that guys, I drink that. Enggak ada minum itu kan dia. Apa? Iya, minum. Kenapa tadi kayak dia ngomong? Entah itu kenapa. Enggak, karena kayak orang dehidrasi. Kayak ini. Astagfirullah. Hewan pengecualian youth with hewan. And mix. Nah, masa nggak 10.000 penonton disuruh giveaway ya? Giveaway-nya ini nih. Two, two, three times to make sure all the cats. Ya aku suka nih recreating makeup dari Pinterest. Aku pengen tapi aku nggak bisa. Aku juga ada eyeliner yang aku pakai sekarang. Bagus kok. How do you call this bagus macam? Kamu cantik, jadi nggak apa-apa. Cakep itu. Ada cewek cakep banget. Aku lihat di TikTok. Dia lewat. Tapi siapa yang nengok lu, Pak? Sebab aku ketemu cewek cakep mulu tau di sini. Iya sih. Iya, kayak iya, pas aku ngeliat ya. Tiap nengok kanan. Yang kayak wah. Yang diem-diem itu kan. Yang kayak meot. Jatuh. Ih, siapa? Cakep kan? Kok bisa ya? Gua pengen. Au. Belajar. Au. Kenapa? Bisa beda. Aku buat cara. And I saw you together with the young girl. And the look that he gonna make me shiver. Ada hamster gak ya di sini? Iya ada harusnya. Hamsutu. Eh, hamsuta. Hamsuta. Malam minum. Oke bang, cici. Gua udah gitu dong. Kalau aku end gimana? Nggak tahu. Udah kalung. Iya. Aku belum ketemu aksesoris di sini deh. Iya. Gue bilang everywhere aku kayak. Aku sumpah aku juga. Aksesoris sumpah kayak kalung gitu kan. Mau dong. Mau juga. Kaji kok makin panas sih Kaji? Iya sumpah. Ini kayak di Indo tuh AC dimatiin. Nggak pakai yang dingin. No. Dingin. Kemarin kita lebih dingin ya kak. Iya. Emang hari ini agak rada panas sih. Tapi ini nyala tadi kan dengar kenyal. Enggak dingin aja kayak gara-gara kita kok tutup ini aja deh. Ih gimana? Ini kan di luar lagi nggak dingin. Ini dingin banget. Tuh berapa derajat girl? Tuh kamu pegang besinya itu dingin banget. Kalau besi of course it's gonna be cold. aku yang pegang besi. Soalnya dingin. Wee. Cewek cool. Cewek cool. How to be cewek cool. Aduh. Keturunannya kak gets the glitchy. So malam ini member balik lagi kan lagi showroom deh. Mana dong? Sama ber Apex. Aku udah lama. Ini main Mobile Legend aja, main Mobile Legend. Aku aja udah jarang main. Eh, kita aku belum main-main sumpah. Kayak aku aja enggak buka Genshin. Kulbet katanya kulbet. Maaf deh. Oh my gosh. Cool. Tuh, ini Adam sumpah, Adam kan?
Adem ya, jadi adem ya. Berarti bener nih yang bener. Berarti AC dari luar. Ini kamar aku dingin banget loh. Ini suruh Fiona nih, kasih tahu deh siapa mencet yang mana. Aku yang mencet. Sama kok yang aku pencet dengan yang di sini. It's the same. Ini rusak aja. It's the same. Mau berstumble. Aku masih aku baru nge-stumble lagi tahu saya kemana aku main. Mungkin jangan-jangan hapus. Loh, kok hapus gitu. Ambil aja jawaban benar. Yang benar tuh robot. Oh, tapi selama aku di sini aku enggak kita kan buka jendela mulu, enggak ada kayak nyamuk ya? Tadi ada satu. Satu doang. Oh, iya, doang. Tapi dia keluar. Nyamuknya enggak suka dalam keluar lagi. Dia kayak tahu diri gitu kalau nyamuk di sini tuh kayak enggak tahu diri kayak ngeng. Terus kalau di kepala di Indonesia tuh kayak pinter gitu. Terus licik. Iya benar, licik sekali. Saya tahu enggak sapi coklat itu ngehasilin susu coklat. Paling bener Minecraft udah. Anji. Are you okay? Kamu ngantuk ya? Kamu ngantuk ya? Iya. Anji nangis, guys. Kalian sih memang kayak gitu. Aku kok kebanyakan ketawa. Marsha nangis nih. Marsha jangan nangis, Marsha. Guys, kalian jangan gitu lah. Nangis nih. Marsha nangis. Lagi gue nih. Jangan gitu tuh, pada nangis tuh. Bunuh. Nangis kan, tuh pada gak mau menangis. Kan dirinya pada nangis. Kalian jangan kayak gitu deh, udah deh. Katanya kamu suka ini, orang, beli lagi yuk tuh. Katanya ganteng gak orang-orang Jepang gitu. Kan baru kita perjelaskan bahwa mereka tuh semua atraktif. Maupun cewek, anjingnya juga atraktif. Tadi kita ketemu itu lucu banget. Lucu. Terus dia mematuhi peraturan dia kayak, dia kayak, apa sih warna coklat terus kayak, gitu. Tapi kayak enggak. Jadi ada yang kecil terus dua, dia di stroller dua, lucu banget. Guys, aku lihat yang ini ada kucing gitu. Iya, ada kucing. Ini kon kayaknya di hijau ya di sini jarang ada kucing ya gitu kan kayak gitu kan there's no I think when they saw like a stray cat they take it gitu they took it somewhere kayak atau di tempat adoption ya yeah, because I don't see any stray cats or stray dogs here dan aku nggak ngeliat sampah di sini yeah. And in Indonesia like every inch of the news like there is a lot of cats gang ya kayak kucing like literally everywhere kayak ada ibu dengan anak-anak kucingnya yeah, sangat banyak sekali. Neko ya. Matcha ini manusia bukan sih? Bukan. Dia matcha. I'm a drink. I'm steal it. Leave. Eh, adem banget sumpah. Wih, di Konoha. Oh iya, adem bener di sini. Nih, kamu mau lihat gak? Nih, aku kasih videonya nih. Iya tahu tapi susah banget. Enggak si Wong. Nih. Katanya dia belajar. Dia wibu, katanya masih belum manusia dia wibu. Oh, wibu bukan manusia. Bukan di anime. Benar sih. Kayak asal tau ya gue udah jadi anime. Oh, masih TikTok itu. Terus warna biru rambutnya. Asal tau aja gue udah jadi anime. Terus kayaknya jadi ganti ninjutsu Uzumaki Marsha wede si kucingnya siapa yang ngasih makan kalau dia ke Jepang? Kabur deh, kayaknya dia kucingnya aku liat deh. Aku belum nanya my mom, wede my mom wede. Kayak Aie gak tau sih, Aie apaan itu? Jadi mau ikutin Naruto? Ini kak, kenapa kayak gini kak? Kan anaknya gini kak? Dia belajar, gak bisa-bisa. Kenapa? Ini? Ada aku dengar waktu kemarin orang Jepangnya kayak suruh bayar. Aku dengar dia ngomong kayak gini. Aku udah pusing banget kayak malam-malam mau bayar minuman doang kayak aku gak bisa bahasanya. Gak tau deh. Waktu itu aku udah ngapalin yang aku punya sih. Jadi kayak dia pakai tangannya. Iya sih kayak gini kak. Wah, dia aku gitu. Pakai satu tangan dia. Jadi gini. Eh gimana sih? Gini kan ya? Aku lagi baca ini. Aku takut gini. Teng. Jadi kan teng. Eh, bisa. Ini kan. Tata. Gimana kan cuman? Tata.
Motornya. Wih, baru pertama kali lihat motor lu. Tadi ada Pak Polisi, dia sering naik motor. Iya, terus motornya gede banget, bagus. Iya. Terus kayak tau gak sih kan kayak kita mau nyebrang. Hmm. Ada kayak enggak sih apa yang mau ke sana? Iya. Iya, dia kayak dia yang silakan. Wah. Iya, dia langsung kayak aku pikir tuh kayak dia mau lewat gitu. Tadi dia mau nungguin kita. Ada aku. Oh, iya, ada aku juga di belakang. Polisi, iya. Polisi, iya. Tapi dia melewatkan kita dulu kayak. Terus kayak gue pikir kan kayak gue diem kan kayak tahu kan dia polisi mungkin mau lewat gitu kan. Jadi gitu kayak aku juga. Hah? Wah, langsung disitu shock kayak. Dia kayak tuh tuh, wait, tuh. Thank you. Polisi di sini juga anime. Tsubasa. Kita nonton anime di TV, gak ada subtitle nya. In real life, gak bisa bahasanya gak ada subtitle. Sumpah di sini orang anime semua gila. Mana baju sekolahnya tuh bagus banget. Kayak, sumpah, kalau baju sekolah kita kayak gitu, kita semangat sekolah nih baju sekolah kita kayak maaf banget, maaf banget sekolah aku tapi kayak sorry banget ya tapi banget, kayak, tapi emang kayak rada burik nih. Maaf banget. Padahal aku udah gak ikut, graduation dong, tapi aku udah lulus aja ya ampun. Kayak baju sekolah aku dulu itu kayak bukan batik, tapi itu kayak taplak meja. Tuh gak batik-batik di sekolah Indonesia tuh kayak ada yang kayak lebih ke bukan batik malah apa motif itu motif tuh okay. Selimut UKS gitu. Sumpah kayak Tapi bayangin kalau kita sekolah. Katanya di sana baju sekolah bajunya kayak gitu. Bakal kepanasan. Bukan enggak apa-apa kan kita kayak keren tapi kayak aku akan banget kan pakai yang kayak ini habis itu vest kan vestnya kayak cuma di sini bukan. Misalnya tuh blazer dibuka kayak ih keren banget kita semangat sekolah ya. Iya, gue semangat banget. Kayaknya aku nilai tinggi semua deh. Karena makin mau makan lama pakai baju jadi makin lama di kelas. Dasar. Ini orang-orang udah happy birthday aku belum ulang tahun juga. Dikit lagi kan sih. Tapi kayak this is not my birthday don't ucapin right now dong. Happy birthday. No. Oh kalau ulang tahun mau kue, kuenya mochi dong tau sih, mochi dikasih lilin. Nah aku makan mochi, aku suka banget mochi, red bean paste kayak aku suka film ini. Ke Anna Hathaway ya? Karena dia kayak jadi glow up gitu gak sih, Kak? Mm-hmm. Oke, aku udah mulai ngantuk deh. Aku juga, Zuli. Kayaknya aku, I'm gonna end it soon or never. Aku mau ke kamar, ke Cevio, kasihan dia sendirian. Aku tinggal. Oke. Bye-bye everyone. Bye-bye. Aku masih showroom kok guys, don't worry. Oke, okay. So this is my room dan kamar tuh dingin banget, Zuli guys. Zuli, ini jauh lebih dingin dibandingkan kamar siapapun dan sangat rapi ya kan, Cepio? Kamu udah siapin baju untuk besok belum? Nanti kita pilihin baju sama-sama. Sini, Cek. Gelap banget tapi kayak aku suka kamar kita. Kamu cayangnya disini. Ini udah bagus kok. Kamar kita rapi soalnya aku suka. Dia baru bangun tidur. Dasar. Kamu pergi gak dibilang sih? Pergi mana? Keluar? Aku dari tadi habis ngomong sama kamu di sini. Sevio? Aku bahkan udah ngomong sama dia kayak 2 atau 3 kali gitu loh bolak-balik kamar. Sevio, di sampingnya showroom. Jangan lupa makan, itu kayak ngomong 3 kali.
Ini apa kamu gak sadar aku ngomong gitu berkali-kali? Gak tahu deh. Parah banget. Parah banget sumpah. Dia emang hobi tidur di sini. Kamu apaan? Di sini hawanya hawa tidur ya? Enggak. Kamu juga tidur tadi. Kamu tidur sore doang. Aku juga sore. Tapi kamu sampai malam gini banget. Ingat jam berapa sekarang? Jam 10. Orang jam tidur ini dia baru bangun tidur. Sampai siang juga ya. Kamu sampai deh nanti. Apa tuh? Kenapa dunia ini ngantuk? Dunia ini gak ngantuk, kamu yang ngantuk. Ini gak apa-apa ya. Kenapa kamu di landscape sih yang bagusan kayak gini tau? Aku inget. Oh iya. Ih, kamar kita enak banget, semua dingin banget, sedingin itu. Kayak aku gak ngerti lagi. Di sana panas ya? Dingin tuh semua kamar-kamar orang-orang tuh kayak panas gitu. Kamar itu dingin, luas, dan wangi, dan merapi. Tadi sempat hampir berantakan. Aku emang susah banget cari baju kan. Aku udah berantakin semua koper guys untuk mencari baju. Oh, ayo gozaimasu. Oh, ayo. Apakah kamu baru bangun? Aku bangun guys, gak bisa. Aku mau ngomong apa nih? Alarm ini bisa bunyi gak sih? Kita aku pengen coba deh. Coba ya. Coba kita otak-atik. Gak tulisannya sih sebenarnya. Oh, ada tuh. Menurut aku ini tulisan Jepang itu artinya kayak Ohayou gozaimasu. Kasih kamu bawa minum aku deh. Enggak, itu minum kamu. Ini minum kamu. Enggak, ini aku pindahin minum kamu ke situ. Aku punya pindahin minum kamu ke situ. Punya aku kan tadinya dikit. Itu udah habis buat diisi ini, yang di sini di kasur aku. Itu minum kamu gak dirubah-rubah segitu. Aku kan buat masak mie, udah kekurang banyak. Itu kamu ambil dari mana? Mana? Yang itu. Itu tadi aku pakai buat bikin TikTok sebagai ganjelan. Barusan banget. Bukan barusan banget, pas kamu lagi foto pakai Polaroid. Tapi tadi aku sempat pindah-pindahin. Oh enggak, ada dua minum sini. It's yours. Ini kamu minum punya aku. Ya udahlah. Pas kamu tidur tuh, pas kamu tidur minumnya tuh ada yang di dekat sini ya. Iya, itu punya siapa? Punya aku. Aku minum. Ya udahlah. Aku pikir punya aku ya. Ya udahlah. Ya udahlah. Ini tapi ada snooze nih. Tuh, artinya ini kan bisa dipakai artinya alarmnya. Aku enggak tahu bahasanya. Uni alarm on. Tapi kan harus. Ini jam 8 bunyi alarmnya, jam 8.05. Bisa cepetin lagi. Tapi dia enggak pernah bunyi selamanya. Ini bisa nih. Weh, keren banget sih aku. Kita besok kan harus standby jam 7. Nah, tapi kita kurangin jauh lagi. Kamu besok mau bersih, mau. Kamu besok mau beres-beres tuh kan? Beres-beres apa? Beres-beres tuh kan? Iya. Aku besok akan bangun jam segini. Terus kalau kita enggak bisa matiin gimana? Ini enggak diklik snooze stop, nanti bakal berhenti. Oh, berhenti. Oke. Deh, besok akan bunyi, alarmnya akan bunyi jam 6.30. Ini apa pakai bahasa Jepang aku bisa loh. Aku orang Jepang deh. Tadaaa, nih sekarang jam segini guys. Jam 10.12 di sini. Rambutku jelek banget ya. Karena kan buat tiduran kepala. Rambut aku juga tiba-tiba jadi kayak gini. Tapi rambutku kayak singa. Karena kan berponi. Rambut kamu tidur enggak kayak singa. Ya udah enggak apa. Kamu kok tidur kayak gini tutup muka? Siapa? Kamu. Mia. Iya, aku tidur gimana? Dasar. Serius. Jadi aku bangun karena ditelepon. Selalu karena ditelepon aku bangun. Aku suruh kanya, karena kamu belum isi. Kemarin aku juga ditelepon, hari-hari ditelepon. Aku bangunin kamu berkali-kali, tadi aja aku di showroom, aku balik ke sini dulu, aku bangunin kamu. Terus kamu kayak tidur lagi gitu. Tapi kamu perginya pas kapan sebelum bangunin aku? Pergi kemana? Ke luar, pas sebelum balik lagi. Udah bangunin kamu, Cak, aku ke sampingnya mau showroom, kamu makan. Aku kan bawain makanan ke sini, udah ngambil makanan sampai. Iya kak, kamu udah makan? Udah, makanannya sih enak. Makan ayam. Ayam. Ya aku bilang kamu makan, kata kamu tadi aku udah makan tadi sore, kata kamu gitu. Soalnya itu kan beda, itu kan ikan makanan dari siang, kata kamu.
udah makan gitu. Dasar. Enggak tahu ya saya. Tapi aku tahu kamu pas makan di sini, kamu makan di sini. Iya, aku tahu. Kamu tidur di sini. Iya, aku tidur. Aku ngantuk tadi. Mulai pikun. Enggak, bukan pikun. Tidak sadar. Aku cuma tidak sadar saja. Aku lagi nonton tahu tadi ketiduran. Nonton apa? Nonton Spy X Family. Kamu belum selesai, cuma 5 episode. Kayak kamu nonton dari pertama di sini, enggak habis-habis. Aku udah nonton justru ini episode keempat sama kelima gitu, lupa. Terus aku ketiduran. Dasar. Ya. Aku sudah bisa mencapai 5 episode tuh udah sebuah kebanggaan. Aku ingin, aku sangat suka Yor. Dia keren sekali. Dan Lloyd my itu. Love. Semuanya sih Anya juga kayak semua di Spy X adalah love. My love. Aku sengaja nonton karena kita lagi di sini. Siapa tau kok. Sumpah aku nyari banget tuh kayak kalau misalkan ada gacha gitu-gitu. Iya, lucu banget. Sabar Zoe, nyawanya belum ngumpul kan. Dasar. Aku mau nge-like sebentar ya guys. Kita pause dulu sini. Oh. Terus sekarang air putih satu lagi mana yang ngomong? Di kamar sebelah. Udah mau habis juga. Aku boleh minum yang itu gak? Boleh, habisin aja. Aku nanti katanya pengen beli ini, pengen beli minuman. Kita beli minuman, tapi gak ada yang habis dari kemarin. Mana? Kamu kali? Ini aku habis. Itu aku dua udah habis. Di kulkas ada tiga minumanku belum habis. Aku habis semua sih, sumpah. Aku minuman habis semua. Dan abis ini kayak beli lagi gitu. Karena udah tau, oh rasanya begini. Aku ingin mencoba yang lain. Jajan mulu gak sih kita? Iya, kamu udah habis berapa? Aku belum ngitung. Aku udah habis. Makan doang. Jajan-jajan doang. Astaga. Katanya aku juga doang, tapi aku belum ngitung gitu kan. Boros nih guys, omelin nih. Kalian ini boros nih. Soalnya kayak semua makan di sini tuh harus dicoba. Iya enggak? Tuh. Soalnya tuh kayak kita tuh enggak tahu ya makanannya tuh enak atau enggak, tapi kayak kemasannya tuh lucu gitu. Kalau saya lucu kan enggak tandanya. Oh, aku mau pamer ini. Tunggu, aku mau lewat. Aku saya pakai celana pendek tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat kan kalau misalnya. Dasar. Kelihatan enggak kalau di sini aku berdiri di sini? Enggak. Segini? Enggak. Kelihatan sih. Mana ya? Kalau misalnya lucu kan harus dibeli. Kalau misalnya nggak dibeli nanti masuk ke mimpi. Dasar. I broke your heart like someone. Ya kan guys. Ya kan. Iya emang kayak gitu. Kayaknya orang-orang yang bikin produk Jepang tuh kayak sangat kreatif dan kayak, oh ini lucu nih, orang-orang pasti beli, apalagi orang dari luar negeri yang nggak tahu bahasa kita, hahaha gitu gak sih? Kayak pasti kayak gitu makanya dia sengaja bikin tulisan yang kayak bahasa Jepang gede-gede, tapi kayak dilucu-lucuin aja. Kita nggak tahu tulisannya apa kan, konsep turisme, jadi kayak ya udah gitu kita beli, yang penting ada anime, orang-orang beli gitu. Makanya semuanya tuh makanan di supermarket tuh ditempelin anime semua. Tuh nih satu nih. Nih. Oh, ini aku kena scam. Dia ininya korbannya beli anime. Tapi itu enggak. Jadi itu emang anime tapi kan gambarnya tengen. Aku bilang antar berarti antara ini dong atau enggak antara yang di sini. Terus katanya Kristi, "Enggak, udah pasti dapat tengen." Dia dapat tengen tapi aku enggak dapat tengen. Aku dapat siapa namanya aku? Tapi katanya kamu dapat anime. Kamu tadi kemarin ya baru nyampe minimarket pertama, "Aku mau ini, aku mau itu." Sendiri. Ih, tapi lucu banget. Ini cuma harga 20.000 jatuh kalau misalkan di Indonesia harganya udah berapa? Itu kayak mainan 20.000 di Indonesia tuh kayak iya sih. Mainannya kayak slime. Kamu menyesal enggak? Enggak. Aku ingin beli lagi, malah kayak this is so cute, so cute, isn't it? Yang penting anime. That's not scam. Nih ya, coba ini. Keren banget gak sih? Ini kayak anggur, aku suka banget anggur ya. Ini Jujutsu. Jujutsu? Kok gak liat sih? Banyak. Aku kayak pengen beli, kan ini Sukuna. Sebenernya ada banyak, kayak aku pengen beli semua. Tuh kan, konsumtif guys. Nih tapi kayak keren banget kan, ada. Salah.
Gen. Wow, kalian mau kan? Kalian iri kan? Gak apa-apa, Zai, uang bisa dicari. Gila sih. Kamu dia cariin uang untuk aku, weh. Uang bisa dicari katanya. Oh, bisa sih. Ini makanannya? Iya. Gak ada nasinya? Oh iya, bawahnya. Oh, enggak deh. Ini udah habis lagi. Mau makan nasi ini udah habis lagi. Ini udah berapa botol? Kok nanya gitu sih? Enggak, jangan salah tangkap guys. Ini dia kasih tuh punya minuman yang katanya kesukaan dia, yang udah bilang ke aku 15 kali di sini. Jadi kayak setiap dia minum enak banget. Minuman kesukaan aku nih guys di sini. Setiap aku sini aku selalu beli ini terus dia minum. Enak. Nah, sorenya mau minum lagi. Guys, ini minuman yang aku suka nih, enak banget gitu. Ini udah habis berapa botol aku enggak tahu dah. Sumpah. Dia minum air putih enggak mau. Kemarin air dia segini. Dari 3 hari habisnya segini. 3 hari habisnya segini. Terus tadi habis segini aku kaget kan, kayak kok dia minum. Itu oh, tadi dia mau bikin mini. Dasar. Hari-hari minum. Dasar. Minuman manis. Terus ya. Itu tuh kan aku beli mie. Itu udah aku masak, guys. Udah aku masak. So aku tutupnya tuh pakai parfum biar ketutup kan atasnya biar mantap. Pas itu parfumnya keberatan dia jatuh, tapi yang tumpah tuh topping sama setengah dari kuahnya. Jadi aku makan mie polos. Mie-nya polos tapi tetap aku makan sih. Yang paling aneh. Kemarin kaki di telur lah jatuh, ini mie. Jangan besok saya lagi. Tapi ini baunya enak kan? Udah enggak ada bau ininya. Ya, boleh lah. Dasar. Ini jam 11:30 loh di sini. Oh, tidur jam berapa nih baru bangun? Your... Makanya kayak aku jam tidurnya benar, kamu jam tidurnya tidak benar. Aku kayak nyampe sini orang-orang pada jet lag, aku belum langsung tidur nggak sih, kayak jamnya udah sesuai jam Indonesia. Yes. Bangunnya pun aku udah sesuai kayak jam 8 sini, berarti kayak yeah. Indonesia tuh jam 6. Padahal tadi aku pasang alarm loh di HPku. Itu aku yang matiin. Ami ya? Iya. Nggak dengar. Aku bakal kayak ini orang gak gerak sama sekali, aku sampe kayak bangun, terus aku matiin. Makanya aku pas bangun kayak, kok alarmku gak bunyi gitu. Biasa. Bukan salah, tadi dimatiin. Save your... Aku tadi pasang alarm tuh jam 7:30 malam loh. Aku baru bangun jam 10. Lama juga ya. Kan jam 7:30 cepet banget sih jam di sini, kayak kenapa di sini waktu terasa lama sedangkan di Jakarta waktu terasa cepet. Tapi justru bagus gak balik. Sih kita biar bisa menikmati banyak waktu di sini. Enggak, di sini waktu terasa cepat maksudnya. Oh. Tiba-tiba udah jam 10. Aku ingin sehari tuh rasanya kayak 2 hari gitu biar kayak lama aku di sana. Tapi kita enggak usah tidur. Aku juga pengen tidur. Jangan main HP biar merasakan. Kamu nonton TikTok sih. Wah, ada Kastil dari siapa kah? Dari Kak Utsu. Ini baca apa? Utsu kan? Utsu. Iya benar. Ini dari Kak Utsu. Thank you so much, terima kasih banyak. Love sekali. Thank you. Ini di sini ada di Jepang beneran enggak sih ini? Apa? Si Castle tuh ada di Jepang beneran enggak? Ada. Ada. Aku sih pernah lihat yang kayak gitu, tapi enggak di sini. Aku taunya tower. Di dekat room, di dekat daerah-daerah kakek aku. Oh, Castle ada lah. Castle ada beneran. Aku kira tuh yang ada beneran tuh cuma tower doang. Enggak ada, kok ada. Soalnya kayak di sini ada giveaway-nya tapi enggak ada monyet di sini. Hah? Enggak mungkin. Emang di Jepang ada monyet? Terus Jepang gak ada monyet. Tapi kayak di Indonesia tuh obvious. Terus kalau misalnya di Taman Safari masa gak ada monyet? Tapi kayak di Indonesia tuh obvious banget kan, kayak banyak monyet gitu. Kayak di sini tuh kayak gak ada gitu gak sih? Kayak kamu kayak disini... monyet di sini tuh kayak di teratur gitu gak sih? Oh iya benar. Kayaknya di sini teratur banget deh. Iya, kayak monyetnya gak berkeliaran gitu. Iya, sumpah. Monyetnya gak suka ngambil sendal deh kayaknya. Iya, kayaknya deh. Kayak di sini monyetnya pakai sepatu. tadi ada anjing. Ada anjing emang pakai sepatu. Emang ya di sini anjing pakai baju sama dia pakai stroller gak sih, kayak anak. Iya, pakai sepatu terus kayak lucu banget. Kamu udah lihat nyamuk belum di sini? Belum. Semut juga belum. Ih, semut juga belum. Kecoa juga belum. Iya, kecoa. Laba-laba juga belum. Kayaknya di sini enggak ada deh. Kayaknya disedot deh kalau mereka di ini. Vakum ya. Ya di vakum. Mungkin kalau misalnya di perumahan ada kali ya. Iya, kan kayaknya kan kayak di hotel pasti kan kayak di perumahan. Mungkin kali ya. I broke your heart like someone did to mine. Oh, ada kucing Jepang belum juga? Belum. Gak ada kucing kayaknya di sini. Kucing ada sih, kucing di rumah-rumah di. Gitu. Oh iya. Ya kan?
Ntar kita kesana ya. Kayak ada waktu aja sih ngomong begini. Ada kok. Kak Kitty tadi sendirian tuh. Oh iya? Tapi tadi dia katanya Kak Cika udah balik. Cuma kayak gak tahu tadi dia bilang dia mau showroom juga. Gak tahu lagi showroom. Kenapa dia gak kesini? Di sini kan enak sekali. Terus ya, aku bilang sepatu kamu tuh selalu sembarangan ya, sepatu kamu. Iya kan selalu sembarangan dasar. Gak apa-apa. Kasih mah lagi gila bersih-bersih loh. Gila bersih-bersih gak tuh? Aku kayak temen banget tau, Cak. Kamu ngerasa gak sih kayak nih? Sama, we. Enggak, kamu mukanya kecil banget, muka aku kayak gini. Enggak, itu karena jaraknya aja nih. Kalau misalnya di sini juga sama aja. Kalau di sini ya kayak gini. Kalau misalnya di sini ya kayak gini. Aku di sini banyak banget jajan nih, aku sedih. Ada kasih, kinda regret, but not regret juga. Karena kayak mengenjoy, tapi kayak nggak mau gemuk, tapi kayak aku ingin coba semua makanan yang ada di sini. Sama. Kamu mah bisa kesini terus, Cepio. Wow, ada kastil. Wow, sama kita sama-sama ada kastil. Terima kasih Kak Hendra K. Kak Hendra K, terima kasih untuk perumahannya. Perumahan. Perumahan. Ini bukan kastil tuh rumah bukan sih? Bukan. Bukan. Oh, terima kasih untuk apa dong? Tempat tinggal kan? Eh, aku tiba-tiba enak banget nih bengong gini. Aku ingin nanya pun. Terima kasih untuk kastilnya. Menunggu PM, aku dikirim PM di perasaan. Mungkin belum dikirim. Maaf. Kamu mah tangannya loh. Gini. Terima kasih. Semoga Kak Hendri ini tidak akan aku makan kok guys, ini hanya untuk dipajang. Amin guys, amin. Ini enggak akan aku makan ya, hanya akan aku simpan. Kemarin permen BTS aku di mana ya? Enggak tahu ya, aku enggak yang nyuri loh. Soalnya aku sukanya EXO. Aku kemarin beli permen BTS buat Viana, cuma aku taruh di kasur hilang besoknya. Ntar deh, cari lagi. Gak ada. Kamu masih punya es krim tau? Udah aku makan tadi. Tau gak es krimnya tuh kulitnya utuh, tapi es krim di bawah semua mencair, numpuk. Iya, coklat yang pemain aku beli juga gak jadi es krim, ditaruh di situ. Iya kan? Jadi mencair. Melehoi. Ya udahlah. Meleleh. Seperti lilin. Meleleh. Enggak jadi. Kamu minus berapa? Ini yang kacamata ini yang cuman dibikin 2,5. Soalnya yang 3,5 itu yang silinder 475 tebel aku enggak suka. 2,5 ini. Pantesan kok jelas. Aku juga 2,5 sampai 3. Nah, kamu kan masih pakai Sofrance? Enggak, aku udah copot, mama tidur. Aku masih pakai. Kamu masih pakai? Sekarang? Masih. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kamu tadi tidur pakai Sofrance? Pakai. Aku soalnya sekali buang aja Sofrance. Ya, tapi kan ya enggak apa-apa. Apanya gak apa-apa pun. Aku pengen beli ini lagi. Ada di bawah tau. Oh ya? Vending machine? Enak, aku nanti pembuang kamu jadi anggur. Minum anggur terus. Kemarin tuh pas kamu tidur tuh banyak suara-suara tau di depan. Terus aku kayak bingung. Mau nanya siapa tuh suara apa, gak ada orang. Aku selalu tidur cepat soalnya. Siapa ya? Suara hantu Jepang. Bukan hantu. Dia tuh kayak suara. Tidak tuh, duk 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 lagi.
Iya. Itu juga. Tapi tuh dengar itu di atas itu dari tadi siang. Pak Kitty berarti. Toy. Pak Kitty coba buka jendela, kayaknya buka jendela deh. Iya. Tunggu ya, baru ke atas deh. Kamu jangan teriak-teriak, nanti kayak orang hutan. Ini aku lihat dulu tapinya. Misalkan dia buka jendela. Kemarin tuh suaranya tuh kayak ini loh. Kayak pistol gitu, tapi kayaknya itu bukan pistol sih. Kayaknya itu kayak pembangunan jalanan gitu. Mungkin mereka baru bolehnya malam-malam. Dia tutup jendela, dia kurang ajar. As it was, you know, it's not the same. Siapa yang... siapa tuh? Oh, your other ini, yes. Ini ya. Kamu mah HP pun taruh di lantai. Semua taruh di lantai. Ngapain tuh anak tuh? Hehehe. Dia tutup ini. Jangan kayak gitu, ntar kamu jatuh. Dia tutup ini, dia tutup jendela. Kalian bayangin aku hari-hari seperti ini, guys. Aku tidak suka melihat kursinya tiba-tiba berubah. Benar-benar. Aku bisa pakai ini Jack Chan-nya. Wih. Ada enggak warnanya di situ? Nih. Enggak. Atasnya apa warnanya? Hah? Atasnya warna apa? Atasnya ada deh. Kaju. Kamu kepo banget sama baju aku. Baru aku yang gini. Aduh. Handphone saya. Baterainya habis. Pas lah. Gak punya charger. Lupa, katanya ketinggalan. Aku pengen kasih siapa ya? You know it's not the same. Dimakan sih makanannya. Iya, tapi kayak berisik banget deh device kamu yang satu lagi. Itu ada apa namanya TikTok. TikTok adik aku login di situ. Ah, jadi kayak notifnya juga masuk. Aku jadi kamu sih aku log out. Kok digigit nyamuk cuma enggak ada nyamuknya ya? Aneh banget lu. Jangan-jangan nyamuk di sini transparan. Sekarang kamu pakai. Kristi nyari. Zoe panggil Kristi. Suruh Kristi ke jendela sekarang juga ya, guys. Suruh Kristi aku ke Kristi juga nih. Jangan manjat-manjat ya. Iya, enggak manjat. Aku tuh ya kayak... guys, kalau misalnya kalau kita ke sini aku akan menjadi cece. Dan teriak-teriak kayak orang hutan ya, diam-diam aja. Iya. Toy. Jangan teriak lah. Toy. Ya, kamu juga. Suruh sini aja, suruh sini. Mau lihat gak? Mau lihat Kristi gak? Guys, mau lihat Kristi. Jangan. Kristi, kamu ke kamar aku dong. Kamu ke kamar aku. Ini tuh kayak penggambaran manusia zaman dulu yang belum ada teknologi tau gak? Kayak hai tetangga, main yuk ke rumahku. Terus kayak dari atas sekarang. Begitu kah? Oke, aku kan datang sekarang gitu. Aku tunggu ya, dadah. Dah, so sweet banget gak sih kayak di film-film? Enggak, bukan film-film, kamu kayak zaman purba. Kayak gak ada teknologi buat hubungin orang tuh. Aduh. Kak, kita mau ke sini. Oh. Kok kaget banget. Dia mau ke sini. Katanya nanti ya, Kak Cika lagi di kamar sebelah. Kamar sebelah kamar siapa ya? Kamar sebelah kamar siapa? Mungkin Tigre. She know it's not the same. Berarti sama ini Kristi berisik banget, aku sering mau tinggal geruk. Iya sama, benar banget. Kristi dia ngapain? Ini ngapain di atas? Kan malam-malam pun masih ada tau. Terus pas aku chat di grup, ternyata dia belum tidur. Dia berisik banget di jalan gitu. Duk. Oke nih, anak ngapain ya di atas? Ada kejadian aneh gak sama di situ? Itu, aneh barusan si Kristi.
Paling itu sih yang tadi itu, yang semalam yang suaranya kayak tembakan itu. Tapi itu bukan tembakan pasti, kalau tembakan pasti rame. Soalnya aku nyari di Twitter nggak ada apa-apa di sini. Pas kemana gini udah ngelonceng aja. Oh iya, di sini kan ada, kan ada cerita belum sih? Jangan ceritain. Pokoknya di sini ada lonceng aja, ada lonceng. Di suatu tempat, terus kita pikir tuh kayak peringatan tsunami dan gempa. Kita baca di Google arti lonceng Google. Di Jepang nggak ada. Iya, arti bel dan lonceng tiba-tiba Jepang, emang nggak ada. Kita terlalu overthinking. Iya, sumpah. Terus ternyata kayak itu dari satu tempat doang, kayak itu bel yang normal gitu loh. Kayak bel normal harian gitu ternyata. Oke lah. Takut weh, kalau misalnya tiba-tiba, kita kan nggak tahu ya. Misalnya kayak pemberitahuan di sini tuh kayak gimana kalau misalnya ada gempa atau tsunami gitu. Kristi mau kesini katanya. Oke. Tapi biasanya kalau saya peringatan tsunami or something harusnya ada suaranya ngomong-ngomongnya nggak sih? Tapi dia kan ngomong juga pakai bahasa Jepang, aku nggak ngerti. Setidaknya ada ngomong-ngomongnya gitu pakai speaker gitu kan sih. Aku, kamu pernah nggak pas lagi di sini gempa? Pas lagi sama keluarga? Enggak. Aku pernah. Oh iya. Lagi di toilet. Gempa, aku lagi duduk gini kan, lagi tiba-tiba kok gini-gini kayak, kok nggak goyang sudah, tapi bentar doang jadinya. Dasar Kristi OTW, dasar toy. Oh, ada lewat SMS, ada katanya kalau misalnya pemberitahuan gempa, tapi nggak lewat SMS. Oh, SMS lewat mana? Lewat HP. Kembali masuk. Kristi lagi jam di sini. Ziko suka Kazuha, aku suka buat Kazuha, aku suka Kazuha. Aku suka Yunjin. Aku suka Yunjin mirip Dewi Persik. Iya, tapi cantik banget. Cantik banget. Dia performa bagus banget. Kak Ci Dewi Persik juga. Cepetan ambil tab kamu, kita dengerin lagu Les Seraphim. Oke, aku suka banget yang Blue Flame. Aku suka banget. Aku suka banget lagu yang, aku nggak begitu suka lagunya sih, kayak nggak sebegitu easy listening. Menurut aku easy listening banget. Masa sih? Iya. Kayak keteringyang-yang terus gitu. Aku nggak. Ah, kamu mah lagunya beda. Gedein kenapa sih, brightness-nya pelit banget mau diturunin. Ini terang banget loh, segini. Iya kan, biar kelihatan. Nah. Nih kamu memang pakai kacamata nih biar kelihatan. Kan pakai soft lens. Kamu mah. Mana sih ini? Les Seraphim kan nontonnya di YouTube biar nonton performnya. Ih, kamu tadi bilangnya denger lagunya doang. Enggak kok, kita lihat kamu bilang lihat bukan denger. Denger kan? Lihat, ini ngeliatin ayam sih wallpapernya. Ih, yaudah sih, ini kan punya aku. Oh, Toy. Kita ajak Toy ya. Toy, cangkemennya Les Seraphim. Ya, hai bestie. Awas. Halo. Ya, kamu lagi masih showroom. Sini ke sebelah sini. Toy, pindahin ya. Kamar aku. Iya, kamu luas kan daripada kamar kamu. Sini guys. Kamar kamu dingin banget. Yo, iya dong. Soalnya di sini ada Jeff, yo. Apa hubungannya? Nih, ntar hilang nih. Hello. Nih, main mana nih? Les Seraphim. Aku suka Les Seraphim. Yang kayak suka ini boleh deh ini. Hai guys, aku udah di kamar Zizoy. Aku suka tuh ini. Kenapa mesti balik gitu? Oh, karena kebalik. Iklan ya, Bun. Oh, iklan langsung Jepang. Iya, iklan. Iklannya langsung. Kamu enggak? Kamu sendiri tadi di atas. Enggak, kok sama Kak Cika. Terus Kak Cika ke mana? Di atas. Ke kamar sebelah tadi, ke kamar. Berarti sekarang coba ya. 1, 2, 3 Nobar. Woi, demi apa aku dari tadi belum masukin. Dari tadi aku nge-mute. Tadi. Keren banget terapi. Hah, kalian di-mute dari kapan? Kalian di-mute dari di-mute lagi. Aku juga suka dia. Di-mute dari kapan, guys? Maka pakainya hitam dong, tapi kayak bawah banget ya. Siapa tuh, Cek? Yunjin. Dewi Persik. Guys, aku sekarang udah di kamar. Ini balerina ya? Gak tau deh. Kamu bikin TikTok ini dong. Yang ke guys. Oh, belum. Kayak guys, gini. Kita joget guys. Tunggu bajunya bagus ya, baju aku belum bagus lah. Joget guys.
Tadi aku mau ajakin kamu bikin TikTok cuma gak jadi. Ish dasar. Ucul kena, ucul ucul kena. Ucul kena, ucul ucul kena. I'll be your less. Get away. Poninya bener-bener gak pindah tuh. Iya. I'm fearless. I'm fearless. Oh, pengen rambut kayak gitu tuh panjang segini. Kemarin bilangnya mau potong, iya, sekarang kemarin katanya mau panjang. Yang bener yang mana sih? Gak ngerti loh aku. Kayaknya gitu. Kutampal kau. Santai, santai. Jin cantik banget. Eh, sama. Amarku juga. Mukanya gak kata maaf ya guys. Aku dilok tau. Ayo mau mandi. Belum malam, nanti. Oh udah sih, tadi tadi kan udah mandi pagi. Terusnya malam lagi. Ush. Cantik banget ya. I'm fearless, huh? Get away. Sahabat. Maaf ya ada notif. Gak apa-apa. Get away. I'm fearless. Wih, keren banget. Ya, cakep banget. Widih. Kak Cisakura cantik banget. Bagian favorit aku. Wih, cantik itu ya. Oh, cantik banget. Dan saya juga gila, aku suruh banget pas dia ngangkat rambut gitu. Astagfirullah, gila nih Jin. Baca nama aku Krisi. Dan disebutnya. Oh iya, bisa cakep banget. Adalah... cakep banget, cakep banget. Wih. Wih. Cakep banget. Wih. Yang di tengah cakep banget. Wih. 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 Ininya aku belum nonton yang ini. Jangan lagi gini. Wih. 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 Cantik banget. Wih. Kok bulu mata mereka bisa bulu mata ya? Iya ya. Kayaknya mereka bulu mata bulu mata. Kayak bulu mata mereka tuh pakai bulu mata bulu mata deh. Makanya iya, kayak bulu mata, mata bisa bulu gitu. Pakai bulu kucing. Denger lagunya aja ya. Bulu kodok. Kodok. Emang kodok punya bulu? Enggak tahu, aku enggak salah. Kodok punya bulu. Ih, aneh banget kok kodok berbulu. Enggak benar. Kodok kan kerja dimasuk air, keluar air, masuk air, keluar air. Dia kalau berbulu, dia lepek banget, lepek. Lah emang pinguin gak punya juga bulu? Bebek pinguin kan punya bulu. Bebek kan dia di air juga. Iya. Tapi dia kodok lepek. Tapi kan dia gak seluruh badannya berbulu banget gitu. Bebek tuh masih kayak... Kodok kan juga kalau berenang gini. Lah pinguin kan dia, bulu. Maksudnya emang feather, iya? Feather. Iya. Feather and rambut kalau kodok bulu. Maksudnya kayak bulunya rambut-rambut kucing. Bukan bulu bebek kan beda. Oh, kita ngebayanginnya sih bulu bebek. Oh, aku ngebayanginnya rambut kucing. Hei, dia kayak gini dong. Yang kecil cuma kayak lepek kan gitu. Kan beda ya, kalau rambut kan gini. Kalau feather, bulu. Bulu tuh kayak kemoceng kan. Iya, itu kan dia anti air. Kalau misalkan kemoceng itu kayak bulu. Oh, iya. Kayak hampir anti air tau. Hah, kemoceng? Gue tau. Iya. Emang kemoceng berarti cucinya gimana? Emang? Enggak, bukan. Maksudnya dia kayak gini nih kan. Bahasa nih pasti gini, nanti dia bisa memegar lagi. Tapi dia nggak anti air, coba cari di internet. Ya nunggu kering air. Dong. Nggak sih. Nggak, maksudnya bukan anti air itu loh, Cek. Kayak dia lebih tahan air. Apakah kemoceng waterproof? Water. MVLS. Mana? Nggak. No! Waterproof table cover. Nah, kamu mah hoax. Eh, kemoceng yang warna-warni lucu tau. Iya, dia banyak, sekian banyak ayam dicabutin bulunya. Emang iya. Emang kemoceng bulu. Kamu kalau makan ayam juga kan ayam dicabutin bulunya. Sampai dia nangis-nangis. Eh, tapi gak ada bulu ayam. Kamu kan bisa makan sapi ya, sapinya gak tolong. Enggak. Kan dia di la ilah. Woy, takut. Udah mau jam 11 nih, kita mau udahan belum? Eh kamu belum ini tau, Cek, kamu baru bentar. Tapi kan zaman sekarang kamu aja udah gak pakai bulu ayam deh. Dia kayak pakai teknologi lain gak sih? Apa? Nah, bulu bebek? Bulu ayam gak mungkin kayak gini weh. Bulu teknologi? Bulu mesin? Pakai apa sih namanya? Bulunya dibikin dari mesin? Bukan, pakai plastik deh. Hah?
Hah? Bulu plastik? Kok ada kayak bulu bulu cimi? Masuk ke muka aku cimi habis ini apa? Cek, jangan gitu, takut, Cek. Tahu enggak sih, Toy? Enggak tahu aku kenapa. Ya ampun. Besok kita pagi. Iya, memang. Kamu mau? Makanya aku kayaknya bentar lagi selesai deh. Aku juga mau selesai. Mau tidur. Cek besok pagi, Cek. Kamu ntar besok susah dibangunin. Besok yang kayak baru bangun. Aku masih mulai TikTok sih, tapi aku mau baca podium dulu deh. Kamu? Kamu siapa suruh baru bangun? Kenapa aku selalu ditinggal sendirian tidurnya? Karena tidur. Karena dia tidurnya lama banget. Aku gak bisa menahan ngantukku. Aku 10 menit lagi, Ding. Biar 1 jam. Money, aku udah berapa jam? Caranya di mana sih, Toys? Jam-jamnya? Aku mau ngambil minum deh. Di sini ngasih jamnya. Aku pengen makan, cuma aku makan mulu, nggak boleh. Gimana nih? Istirahat dulu tuh. Istirahat. Mana sih tuh cara ngelihat jamnya? Oh, aku dari jam 21.12. Berarti aku udah 1 jam lebih. Iya, kamu kan dari kamar ini. Aku 10 menit lagi. Udah makan. Aku gak makan. Iya, bener juga, aku gak makan gak apa-apa deh. Cek, mukanya santai aja, Cek. Cek. Engkau gak kata, aku gak kebaca. Kok kamu terang banget sih? Karena aku terangin brightness-nya. Xiaomi. Dejavu gak sih? Dasar. Enggak baik begadang juga, aku tahu kok. Don't worry, I know. Aku udah makan, makannya aku kenyang. Tadi banyak belum makan. Eh, gimana sih maksudnya sih? Aku udah makan. Karena aku udah makan, aku enggak makan. Jadi aku udah deh. Kan aku yang spray pun aku ingin ya. Dia kayak kamu ada spray? Ada dong. Dia kayak lurus banget jadi enggak mau ikut yang lain. Jadi kayak karena aku udah makan. Kamu enggak mau spray rambut toh emang? Enggak. Kenapa? Aku harus spray poni. Aku mau udahan showroom. Guys, aku mau udahan showroom. Aku mau siapin perlengkapan untuk kegiatan untuk ini. Aku mulai jam berapa sih tadi? Tadi aku beli minuman enak banget, guys, segar. Ini. Yang mana? Enggak dikukus. Bukan. Eh, mau turun ini enggak ke? Sumpah demi apa minum aku habis deh. Aku juga habis ya. Ini. Eh, tapi aku masih showroom, boleh ya udah bentar lagi. Boleh. Jam 11 boleh enggak? Boleh. Aku udahan ya guys, aku baca podium dulu. Oke. Is it okay? Of course it's okay. Let me. Guys. Yes. Enggak. Oh, kamu mau ke? Enggak, kamu mau ke. Kalau itu Ayu juga sih enggak apa-apa. Kamu mau ke mana? Di mana? Tar aja, tar aja. Beli ini. Ya. Hari-hari terus ini. Zoy. Ini apa? Aku cuma, bacanya. Aku hanya lampu. Butuh air putih. Eh, tulisan air bening enggak bisa. Dia enggak bisa tulisan kanji, Sevio. Kanji susah banget tau, kayak Mandarin. Aku juga enggak bisa. Aku mau ambil minuman dulu ya. Tolong joki. Tapi ini bukan ini kan, Cek? Cek, yuk. Bukan, bukan. Dede bukan, bukan ini. Enggak. Jangan dia makannya enak. Enggak. Cek, yuk. Kenapa kamu seperti itu? Aku panik. Sudah, malah enggak guys minuman aku yang udah aku beli tapi enggak habis. Itu kopi yang udah bahkan udah satu kopi. Yang aku buang. Cek, itu kopi please banget. Cek, jangan minum kopi, Cek. Oke, okay, saya akan baca podium. Guys, all of my minuman yang gak diminum. Aku beli ini semua tapi kayaknya gak ada yang habis gitu. Ayo kita baca dulu podium ya guys. Di nomor 1 ada Kak Utus, kangen Azzy banget. Makanya video call. Itu ada Kak John Sung Hye. Oshinya Yerin ya, kamsahamnida. Kak Hekoy, Kak Ari Ferry, Kak Jimmy Kren, roar. Kak Aaron, pengen ketemu Zee. Ayo ke Jakarta dan nonton teater JKT48.
ada Kak Alfian, Kak Raffi Arifandi, Pangeran Nezi, thank you. Kak Prang, salam dari Thailand. Ya, yeah, thank you. Kak Radit Kui, Kak Trisa PTRA, Kak T-Rex, Kak Imam DC, Kak Akashi, Kak Agnes Forger. Ada Forger di sini. Kak Za, Kak Kang Sarda, Kak Arya Putra Raihan Wijaya. Thank you. Kak Handi, Kak Davalsten, Kak David, Kak Pogol, Kak Dwiki, Kak Elena Dita, Kak Adit, Kak Mail, Kak Ramo, Kak Helmi, Kak Hanif, Kak Faisal. Thank you so much everyone who already watched my show. Please stay healthy all. Enak-enak. Aku mau, kalian kalau mau semangat aku ya di showroom itu kok. Tapi aku sekarang ingin rapi-rapi dulu ya. Bye-bye, see you soon. Thank you, love you. Love you, love you, love you. Mwah, love you, love you.